Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Jaludin Rabbani. Nah, teman-teman, tadi kemarin alhamdulillah token Asik Plus-nya sudah berhasil di-upgrade dan sudah masuk ke wallet MetaMask-nya saya, teman-teman. Nah, lihat nih. Kita lihat bisa masuk nggak? Nah, teman-teman. Lihat, udah masuk alhamdulillah. Hah, tinggal kita pindahin ke Hotbit, teman-teman. Setuju nggak kita pindahin ke Hotbit? Kita apa namanya bareng-bareng apa namanya ya? Nyoba trading di Asik. Asik. Asok. Asik temen, oh belum temen-temen, Asik Plus, oh belum, belum ada apa namanya, belum ada, mungkin nanti sore atau siang, mungkin deposit sekarang udah bisa, mungkin. Terus kita lihat kemana ya, tadi kan udah ya nih, udah apa namanya, udah cair nih. Udah cair. Nah, apa namanya? Alhamdulillah. Sekarang apa lagi ya? Mengupgrade Asik F1 yang masih ada di Indodax Seta. Apa kita buka itu aja lah, IG aja lah. Tadi hotbitnya belum ada ternyata. Kita lihat IG-nya dulu. Bareng-bareng. Dah. Oh, ini udah ganti ya. Linknya Asik Plus. Bener nggak? Nah, kan bener. Oh, distribusinya udah. Oh, ini mah yang kemarin. Update migration. Kita lihat. Update Asik Plus. Halo Sobat Asik Plus. Kami menginfokan kepada semua holder Asik Plus dalam rangka migrasi Asik F1 atau F2 ke Asik Plus. Sudah berhasil didistribusikan, teman-teman. 82%. Berarti udah naik 10%. Nanti mungkin 2 hari lagi atau 3 harian lagi akan maksimal. Dan saat ini mana ini? Dan saat ini pendistribusian masih berjalan dengan proses validasi by system dan manual. Untuk holder yang belum terdistribusi, silakan menghubungi customer care. Kami hanya melalui David Kazam. Customer care tidak mengirim pesan lebih dahulu untuk membantu memudahkan proses pendistribusian lancar. Jadi barangkali ada yang belum, di antara kalian ada yang belum, silakan komentar teman-teman. Komentar biar kita tahu siapa yang belum. Berarti masih ada yang lebih lama daripada saya. Ih, Asik Plus Hotbit Project. Apa ini? Asik Plus jam 10 UTC. Oh, berarti UTC. UTC itu apa sih, teman-teman? UTC. Oh, plus 0 berarti tinggal 10 dikurangi 7 jam 2. WIB itu UTC. Jam waktu Indonesia plus 7. Jadi jam 10 jam 5-an, teman-teman. Nanti berarti jam 5 sore ya. Terus apalagi, teman-teman? Asik Plus harga di sini udah naik apa udah turun? Kita lihat. Oh, naik lagi, teman-teman. Oh, enggak mau turun ke 8, teman-teman. Ya udah. Komen yang belum beli. Komen yang berhasil ngejual di angka 10, komen. Atau yang berhasil di angka 7 atau 8, komen, komen. Ada yang berhasil beli di angka berapa nih? Masih banyak ini yang stay, padahal tanggal 2 ini udah jangan beli gitu. Bahaya. Bahaya pokoknya. Khawatirnya harga ini lebih turun daripada Asik itu, nanti nggak bisa di-upgrade intinya lah.
Terus apa lagi ya? Indoduck BS, Indoduck BS. Ini asik. F2 3.000 ya, 3 miliar masih ada, teman-teman. Sekarang asik. Asik token ini. Asik token kripto, asik. Koin kripto. Ini masih sama. Ini naik 6%, teman-teman. Padahal udah nggak bisa dibeli loh. Apa masih bisa dibeli sih? Komen deh, ini bisa naik kenapa? Coba ya nih, abang ya nyoba ya. Pancake swap. Terus ini masukin ke sini. Make profile. Oh, ini harus beli ta? Oh, berarti. Oh iya, ini mau ini. Waalaikumsalam, Mak. Terus kita apa namanya? 1,1 berarti harus beli. Nah, kita trade di sini nih. Kita pilih asik, asik plus, asik biasa. Nah, ini kan karena masih asik biasa nih. Belum asik plus. Asik plus belum masuk koin kripto kan, koin koin market. Asik plus. Asik plus. Nah, belum. Jadi kita nyoba ini. Misalkan aku nyoba 0,01. Nah, dapat 1, Bu. 2, 3, dapat 30 juta ya. 1, 2, dapat 300 juta. 1, 2. 1, 2. Nah, satu dua bener ya 300 juta ya satu dua satu dua banyak pisan. Kita coba swipe lagi ya, kita swipe. Swap ya, confirm nih. Tuh, nggak bisa teman-teman, karena waktu itu ngomongnya harus harus 99% tah. Gimana sih? Ini asik plus diganti ya. Oke, lihat tuh. Bu Insa akan dikenakan tax 99% yang artinya tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan transaksi buy atau sell transfer di ASIC F1, teman-teman. Nah, ini kalau kita nyoba, kan karena ini 0,1 mungkin slip Pike tolerance itu apa sih? Kita cari tahu dulu ya. Simpelnya transaksi kamu akan dikembalikan jika harga berubah tidak menguntungkan lebih dari prestasi. Tuh, jadi nanti lebih-lebih besar kenaikannya gitu. Kemungkinan.
Jadi kita nyoba slip toleransinya diganti berapa ya? Diganti 6. Tuh, 6 nggak bisa. Diganti 7. Diganti 8. Diganti 9. Diganti 10. Nggak bisa. Kalau 100% berarti kecil banget dapatnya, bahaya. Jadi lebih baik sampai 20 aja coba ya. Kalau 20 kayaknya masih menguntungin. Kita coba 20, ping. Nggak bisa teman-teman, nggak nguntungin kalau misalkan 100%. Ya udah, karena nggak bisa teman-teman, jadi ya udah terpaksa nggak beli dari Asik. Berarti udah nggak bisa beli lagi, berarti belinya di ini teman-teman, di ih naik. Oh bukan, kita nyoba Asik. Hah, lumayan. Ini slip toleransinya diganti 0,1. Kita coba max. Bukan. Ganti Asik Plus max 0,51 teman-teman. Berarti abang punya sekitar segitu. Sekarang harga BNB berapa sih? BNB 55.800.000 teman-teman. 87. Oke. Di BNB Indodax. Ini tadi jam 16, jam 21. Oke, teman-teman. Ini jam 12. Di harga 5.600. Terus naik jam 17. Oke. Berarti karena ada kenaikan harga di BNB. Entah juga. Terus apa lagi ya? Ya udah deh. Mungkin sampai sini aja, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Dan bye-bye. Alhamdulillah udah cair teman-teman. Kita lihat tinggal di Hotbit. Kita doa bersama. Semoga naik teman-teman. Kita
bisa dapat untung 10 kali lipat atau berapa lah. Menurut kalian lebih baik langsung dijual atau enggak, teman-teman? Thank you semuanya, see you next.